Natal 2021, step up, step up, line up the future. Selamat datang kepada para dosen, pembicara, dan juga seluruh peserta di acara Incremental 2021. Selamat mencoba, selamat belajar, dan selamat menikmati workshop Incremental 2021. Langsung aja nih, ada Hadiyo Rahman. Halo Kak. Cara simpel adalah small sama big dulu kita ngomong. Cara pertama, small people do big things, atau big people do small thing. Aduh, produknya cuma 500 yang laku. Tadi Dava bisa dapat 10%, itu nice. Dava saya hire nanti karisnet.com, bisa 10%. Siapa lagi sih kalau bukan co-founder dari CRISPR, yaitu Kak Teddy Hamonangandasa. Tapi kalau misalkan di Facebook, paling juga habis berapa? Habis 1 juta, habis 2 juta sehari. Tapi ke orang-orang yang tepat, jadi kan lebih efektif. Orang-orang jadi nge-share-share gitu, ih gila ini, ikonnya jelek banget, pakai tuyul tapi lucu. Tapi kepo sih sama orangnya sama makanannya, jadi kayak gitu. Nah, kedepannya, Incremental 2021, ada satu rangkaian acara lagi nih, yaitu inkubasi dan lomba Incremental 2021. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Incremental 2021. Akhir kata, dengan ini saya nyatakan inkubasi Incremental tahun 2021 resmi dimulai. Langsung aja kita panggil Kak Kevin Gunawan. Halo Kak Kevin. Di sini mungkin target market, ini contoh saya kan kalian ada, contoh aja di sini 79 orang gitu ya. Terus saya mau bikin bisnis. Belum tentu saya bisa membuat sebuah bisnis yang 79 orang dari kalian langsung suka semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita undang Pak Romi Lois. Jadi ketika kalian nanti membuat proposal bisnis kalian, ya usahakan sebanyak mungkin eksplorasi yang kalian lakukan, eksplorasi dan... Nah, langsung aja kita panggil Ibu Monica Sundari Tanara. Kunci yang diperlukan untuk menyiapkan bisnis yang mana aja nih? Hanya 3 yang benar. Oke, gak apa-apa ya, ini namanya belajar, nanti kalian berarti memang perlu baca lagi ya. Kita langsung panggil aja kali ya karyanya buat perkenalan lebih detail dan lebih lengkap. Kalau perlu over spill dikit itu 2 slide, tapi biasa akan lebih baik kalau bisa dikompil dalam 1 slide. Tapi bukan berarti karena banyak informasi yang ditulis, kemudian 1 slide semuanya dimasukin di sana dengan tulisan yang berjibun gitu. Definitely, kita take no gitu ya. Jadi final ada di hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kalian alami, apa yang sudah kerjakan selama beberapa bulan terakhir itu pasti akan membawa manfaat untuk kalian semua. Kepada kelompok 621, dipersilakan. Rumah yang nyaman merupakan sumber kebahagiaan bagi penghuninya. Beres. Only for your home. Tim memangkas permasalahan berdasarkan keprihatinan tim pengembang karena suplai dari lobster air tawar Indonesia masih sangat minim. Aplikasi Lemondator merupakan sebuah aplikasi layanan untuk mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa. Pada Tani Saiger sendiri akan menyasar customer yang merupakan pencinta tanaman dan penjual tanaman. Yang pertama yang pasti menambah lapangan pekerjaan, terlebih lagi orang-orang yang masih pengangguran dan punya antusias yang akan dipilih. Kelompok Ladela, juara pertama.